Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nur syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana 2-3 minggu kita beradu mengajar kuliah maghrib kita oleh kerana ustaz musafir pergi kepada umrah. Alhamdulillah hari ini kita klik mari dengan selamat walaupun ada batuk-batuk sikit-sikit lagi pun tak apa. Kita duduk di muka 27 daripada surat Bud Banyat Krop Krua Islam. Bud Banyat Wadwai Krop Krua Islam surat ni yang Ustaz Karim Ipoh Mari. Dah kita duduk di muka 27, kita mengaji di masjid kita saat ni tu. Surat ni ni siapa yang perlu nak milik, boleh berhubung dengan Abawai Islam Nara kita ke ataupun dengan Ustaz sendiri ke ataupun dengan Masjid Jidaud. Kita jual surat ni ni nah sebuah 350 kok. Nah, kemarin tu hatagi kepada taning nah 30 T. Nah 10 T surat Bud Banyat dan 20 T surat Tamai Tong Lama. Nah, orang yang jual surat kat taning tu dia jual laku. Alhamdulillah. Nah, maka kita nak kecek Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang tino dari Al-Quran. Nah, ada beberapa tempat, ada beberapa surah. Anak kecek balik ni ialah Suratul Ahzab. Nah, yang kelima, Suratul Ahzab. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dari Suratul Ahzab tentang oleh tino ni tiga tempat. Tiga ayat. Pertama kalinya ayat yang ke-6 Suratul Ahzab, yang keduanya ayat 28 Suratul Ahzab. Dan yang ketiganya surat apa ni muka ayat 37 surat Al-Ahzab juga. Tiga ayat yang Allah Taala sebut tentang orang tino, tentang wanita dalam surat Al-Ahzab. Maka mari cuba kita klik kata ayat yang ke-6 Allah Taala sebut tentang orang tino dalam surat Al-Ahzab ni, ni segi gapo kata. Nah, Allah Taala sebut katanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ada situ akhir ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kata an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Cerita tentang bahawasanya kasih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang mukmin, Nabi kasih sungguh. Nabi saya sungguh kepada orang mukmin. Nabi kasih kepada kita lebih daripada Nabi kasih kepada diri Nabi sendiri lagi. Bukan senang tu. Kita nak cari orang-orang seorang yang kasih dan dia bimbing kepada kita lebih daripada dia kasih kepada diri dia sendiri lagi. Nah, kalau kita klik dari surat Taubah, ayat akhir-akhir surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala wayak juga tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kasih saya dia terhadap umat dia. Ha? Apa ni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi saat itu sangat haris, sangat bimbang kepada kita orang mukmin. Takutnya di akhirat esok kita orang mukmin tu jatuh susah. Bimbang takut orang mukmin gi bersyirik dengan Allah, deraka kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala hatta nabi, dan nabi yang pergi perangai bimbang kepada umat dia. Kalau terkelis jarah nabi sehingga sesaat nabi nak mati. Ketika nabi nak mati, nabi nak meninggal dunia, nabi nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi sebut lagi ummati ummati, umat aku umat aku. Nah, nabi bimbang kepada kepada kita. Apabila kita tahu dah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sangat saya, dia bimbang, sangat bimbang kepada kita. Apakah kita tak bimbang, tak saya kepada diri kita seperti mana nabi bimbang? Dan cara kita nak menyelamatkan diri kita, we kita masuk oleh kontak hak nabi duk bimbang tu, tak lain tak bukan kita kena jadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan jadi umat nabi yang sentiasa mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut ajaran yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita nak ikut ajaran orang lain. Kita go to Nabi Muhammad way. Gi kepada jalan Nabi Muhammad. Jangan gi kepada jalan syaitan, jangan gi kepada jalan iblis. Ha? Allah Subhanahu wa taala katanya annabiyyu aula bil mu'minin. Nabi dan pempu klai cit ke bandar pusat. Allahu akbar. Kalau kita tengok sejarah nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia dah. Nabi tak becek dengan sahabat. Sahabat pula tak becek dengan nabi. Tak jang nak tinggal jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia tahu kata nabi bimbang terhadap dia. Sahabat-sahabat dia tahu kata nabi saya kepada awak dia. PA perangai nabi saat itu kalau tak nampak sahabat dia boleh sehari dua hari dia tanya dah. Dia tanya dah, orang tu gimana tak nampak ni? Orang ni gimana tak ada ni? Dia tanya selalu dah. Maka cara nabi buat macam ni untuk hidup dalam masyarakat juga kita perlu tiru. Apabila kita mari semayah di masjid, kita tengok kepada kanan, tengok kepada kiri, tengok ke depan, tengok belakang. Tak ada saing kita sore ada semayah kali dengan kita di masjid setiap-tiap waktu. Dia pasti waktu ni dia tak ada. Waktu depan tak ada juga dia. Hari ni dia tak, kita tak nampak dia. Esok tak nampak dia. Kita kena tanya dah. Kena tanya dah. Dia gimana eh? Ha. We ada sifat kasih saya kita terhadap saudara kita. Kerana nabi dia saya kepada saudara dia. Sebab itulah sahabat-sahabat nabi dia saya kepada nabi. Oleh kerana nabi dia saya kepada sahabat dia. Dia tanya. Ha? Sehingga orang hendak mengajar nabi. Mereka hendak mengajar, hendak mengaruk nabi setiap hari. Belum masuk Islam lagi.
Tapi duk ngajar Nabi, duk khianat Nabi, duk kelang Nabi, lepas najis kepada umur Nabi setiap hari, setiap hari. Siapa hari mana Nabi tak nampak dia, Nabi tanya, gimana budak tu? Nama mana orang tu? Tak ada nampak ni. Bagi pertikam yang mereka, kenapa ni? Pahindai. Tidak. Orang yang tidak beriman pun Nabi tanya lagi. Apatah orang yang beriman? Habis tu Ustaz Nawawi apa kita kata, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagi kita, kata Nabi Isan itu aula bil mukminin, sangat dekat, sama hampir duk sekali dengan orang mukmin. Nah, lalu tu gapo tugas kita? Dah kita tahu dah kata Nabi sayang dah kita. Kita tahu dah kata Nabi bimbang kepada kita. Macam mana kita nak balas sayangnya Nabi terhadap kita? เราจะตอบแทนความรักของนบีที่นบีให้แก่เราเราจะตอบแทนไปอย่างไรความเป็นห่วงเป็นใย ที่นบีทรงให้แก่เราเนี่ยเราจะสนองความรักความห่วงใยของนบีกลับไปยังนบีอย่างไรไม่มีทางอื่นพี่น้องครับนอกเหนือเราจะต้องนอบน้อมนำแบบฉบับของนบีนั้นมาผนวกกับวิถีชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเข้าใจได้ไหมผนวกอามิไม่ปากการงานฮิดุอิโตฮารีเย่นี่อิตุเรียกว่าไงบุคติตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยได้ตอบสนองความรักความห่วงใยของนบีที่มีต่อเราแต่พี่ก็ลูกที่ตั้งเป็นหลักแก่kepada witi kong Nabi. Kita paling belakang kepada akhlak Nabi. Kita paling belakang kepada orang panggil budi pekerti yang Nabi hajar sahabat-sahabat. Kita tak peduli. Kita paling belakang tentang ibadat-ibadat yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ambil pakai akidah yang diajar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau macam tu berarti kata kita tak sayang Nabi. Kita tak sayang kepada Nabi. Sepatut ke dak? Orang sayang kita, kita jawab dengan tak molek. Mok somai. Kalau ada kon-kon neng, kau pen huang, pen yai rau, kau endu rau, tapi rau gelap pai nerakun kau. Mok somai. Ah, lang cuy kan tau. Terpakat-pakat jawab. Sepatut ke tak? Orang sayang kita, tapi kita benci ke dia. Orang kena kita, kita tak kena ke dia. Orang bimbang kita, kita tak terima sifat bimbang dia. Kita tak beri harga kepada dia. Sepatut ke tak? Kalau kita bimbang sekali lagi, kata, kalaulah kita ni bimbang kepada satu-satu orang, เราเป็นห่วงเป็นใยต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ปรากฏว่าบุคคลที่เราเป็นห่วงเป็นใยบุคคลที่เรารักเขากลับตอบแทนในสิ่งที่ตรงกันข้ามถามว่าเราจะเสียใจไหมต่อเมื่อเรารู้ว่าบุคคลที่เราเป็นห่วงเป็นใยตอบแทนเราด้วยความที่ไม่ดีเนี่ยเราจะเสียใจไหมใช่ไหมครับเราเสียใจแล้วท่านนบีก็เหมือนกันก็เหมือนกันอัลลอฮฺอักบาร์ดังนั้นแหละทุกคนครับการปฏิบัติตามแบบฉบับของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติอาทิเช่นการเข้าอยู่ในมัสยิดของนบีนี่นะการเข้าอยู่ในมัสยิดไม่ว่าจะเป็นมัสยิดของนบีหรือมัสยิดไหนๆเหมาะสมไหมที่เราจะส่งเสียงดังหรือเราทำอะไรที่มันรบกวนบรรยากาศที่มีอยู่ในมัสยิดเนี่ยเหมาะสมไหมปาตุกันดอกนะบอกแค่ในมัสยิดตะปะอิบาดะห์
dalam masjid tempat yang sengup cit, sengup cai. Tapi kita pergi buat satu-satu perkara, kita pergi kecek melebihi benda-benda, mengganggu orang ibadat, mengganggu orang mengaji. Sepatut ke tak macam tu? Bahkan Nabi hajar sahabat-sahabat, kata majlis ilmu adalah majlis yang penuh dengan para malaikat. Kita kena menghormatkan majlis mengaji, majlis belajar. Nah, itu di antara benda-benda yang Nabi pernah ajar kepada sahabat-sahabat dia. Kita kena ambil pakai. Kita kena tazkiyah tubuh badan kita. Kita tong tam kuam saat jijai kong rau. Kita tong payam khat klau jijai kong rau. Nakap, hai ben jijai ti sot rap kap neo patibat ti Nabi dai tam ma ben tua yang leo tu kut. นบีได้ทำปฏิบัติอย่างไรถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ถึงขั้นภาควาญิบในการปฏิบัติเหมือนกับการละหมาดจากกระนั้นก็ตามคุณธรรมจริยธรรมนี่นะเราต้องน้อมนำมาปฏิบัติอุลเลคานะฮาร์โกสโซเลมานาเซียยดุดีบูดีเปกรตินะคุณค่าของมนุษย์คนคนหนึ่งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจริยธรรมของเขานั้นนะคนเราถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีค่าใดๆณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่อายะห์นี้สื่อบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือผู้ใกล้ชิดกับบรรดาผู้ศรัทธายิ่งไปตัวยิ่งไปกว่าตัวของนบีเองคำว่าใกล้ชิดตรงนี้คือเป็นห่วงเป็นใยนบีบีแม่ของเรานะลบิดาริปะดานบีบีแม่ของเราดีกว่าสติกีลากิจนตุตัวอย่างที่ท่านจะยกให้พวกเราเห็นได้ชัดมากเลยนบีเป็นห่วงต่อประชาชาติมนุษย์ว่าถ้าไม่ได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยท้ายสุดท้ายมนุษย์นั้นจะต้องตกที่นั่งลำบากในวันอาคิเราะห์คืออาซาบอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى kalau dia mati และ kadae tidak beriman kepada Allah سبحانه และ تعالى contohnya Nabi pergi berdakwah di Taif Nabi pergi dakwah di Taif ทุกคนนบีมีความคาดหวังสูงมากว่าชาวตออีฟจะต้อนรับนบีเป็นอย่างดีแล้วก็สนองตอบการรับอิสลามสนองตอบการให้เอกะต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ตั้งภาคีที่ดอชิริกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกีงอซัยบินฮาริซะนี่ดูเอ้ยDaripada Mekah ke Taif naik kereta berjejer nak siapa? Naik tamklang, hub kau. Nabi berjalan naik kuda, naik uta, gitu ya. Tidak naik kereta. Berapa jejer nak siapa pergi, berapa jejer nak kelip mari. Tapi Nabi sanggup susah. Nabi sanggup susah. Demi untuk nak menyelamatkan manusia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi pergi sampai Taif dah. Nah, sebaliknya kena dapat sambut dengan baik tetapi tidak. Mereka ahli Taif sambut kedatangan Nabi dengan anak-anak batu. Mereka tu pegang Nabi dengan anak-anak batu. Kalau siapa besok pergi Taif dapat kelih dah suasana di Taif macam mana. Keliling kelala batu saja. Di kaki tu batu-batu saja. Jenguk apa ni tunduk ambil batu, tunduk batu. Boleh tahan nak pegang. Batu saja. Kamu ke batu halo-halo. Bawa molek dengan sekepal. Eh, batu sekepal ni sedap pegang tau. Batu sekepal tangan ni. Cekor ni.
Sedap pekong tu. Kamlang di lah. Kap khanat. Khanat man kap reng rau. Man kamlang di. Lep. Dulu siwa benda kon hin tang-tang lau nan. Man tuk yon kau ma. Kuang kau ma. Su reng rang an mi kiat kong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zai tepe. Zai sekat. Ko sekat mai wai. Tang song kon na. Lep. Ah. Berdarah Nabi, berdarah nilih sampai ke kaki Nabi, kasut Nabi punya cek-cek-cek air darah. Kalau long dua, tadi kita pakai rong tau, lalu rong tau piak pun, maka ada siang yang ngai. Bila kita jeb, lalu siang nam dan siang tau kong kita, man bai bip kan, maka ada yin, cek, 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 cek. Lihat di long ab pun tau kong Nabi, bap nan leh, tu kong. Tuna wayak kata Nabi sanggup gerbek nyawa, sanggup gerbek kesusahan Nabi demi untuk nak menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beriman. Apabila Islam sampai kita dah kita buat main-main, kita tak menghargai, patut ke dak macam tu? Ha? Ha ibadat kita buat main-main. Ha? Ha buat kebaikan, pertana sangkum, kita buat main-main, buat main-main, buat main-main. Kita buat main-main, kita buat main-main, buat main-main. Kita buat main-main. Kita buat main-main. Kita buat main-main. Kita samai Nabi ni, pun Nabi sor ni, benda sahabat ni, kru kan kau ma leh. Ustaz du banyakat di Madinah, banyakat di Masjid Makkah. Wala syekh kau sor na Allah, kon lom rian pen roy na ka. Beratuh oge. Adoh ada kitak letangi, adoh tak ada kitak letangi. Likung mengaji. Allah, kenapa suasana macam tu tak ada pak kita? Kok kita pakai alim-alim laku dah? Ha tu, boleh jadi. Dah. Ha tu. Tu nak wayak kata gambar yang Nabi dia bimbing kepada kita, dia jong susah sakit demi untuk kita selamat. Nabi sanggup. Dah. Allahu Akbar. Demi untuk cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Patu keyword yang keduanya la ayat ni nya, ya, sebagai keyword samkan ala ayat ni nya wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi, semua berapa orang isteri Nabi saat ni tu? Mana-mana perempuan yang sudah kahwin dengan Nabi, Nabi cerai dia ke, ha, ataupun Nabi mati gidah dia tak mati lagi ke, semua isteri-isteri Nabi saat itu tak lain tak bukan ialah jadi ibu bagi orang-orang mukmin. Banda paraya kong Nabi nan nakap ke manda kong banda pusatta chai และผู้ศรัทธาหญิงทั้งหลายซาเบตู dengan isteri Nabi atau bekah isteri Nabi hare orang mukmin gin nikah dengan mereka itu ham tangan ham somrot kat banda paraya kong Nabi tang ti Nabi ya pen ruh hlang jak ti Nabi sia chiwit leo kata sebab apa? Sebab mereka itu ialah ibu bagi orang mukmin. Adakah kita boleh nikah dengan mak kita, dengan mak kita? Tak boleh. Lalu tu bini Nabi, semenjak daripada Khadijah kunra sampai ke Aisyah konsultan, mereka itu adalah ibu kita, mak kita. Apabila dengan mak dah, anak tak boleh nikah dengan mak. Mak tak boleh nikah dengan anak. Ha tu. Tu nak royak kata
Dalam surah Al-Ahzab ayat yang kena ni, Allah Ta'ala cerita tentang orang Tino. Ialah orang Tino, isteri-isteri Nabi saat itu, ialah ibu bagi sekalian orang mukmin dan juga sekalian orang mukminah. Dah, ummahatuhum. Ha, tu dia. Wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan juga orang panggil waris waruh. Ha, Allah Taala sebut tentang ha waris waruh pula. Nah kreya ruam sailohi. Waris waruh ni dia ada. Dia ada berapa pasang? Waris waruh yang rupa adik-beradik. Ha tu. Waris waruh rupa adik-beradik. Pak adik-beradik berapa pasang? Ha? Adik-beradik berapa pasang? Satunya adik-beradik ti ruam sai leut, ruam sai lohit. Kamu ruam sai lohit ini sama yak ออก เป็น dak ni 1 kreyat ใน ชั้น ของ ของ พี่ น้อง ร่วม บิดา มารดา deh adik beradik yang sedaging sedarah dengan melalui ibu tulla pak tulla. Takkecek kata adik beradik seibu sebapa. Ni ulul arham. Adik beradik seibu sebapa. Ah, mak tulla pak tulla. So yang keduanya adik beradik seibu. Mak tulla pak lain-lain. Ah, mak tulla pak lain-lain. Dia pun mak tu juga, kita pun mak tu juga, tapi pak dia orang lain, pak kita orang lain. Di sini dinamakan adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu. Dah. Dan yang ketiganya adik-beradik sebapa. Pak tolak mak lain-lain. Orang yatim ni lagi bining dek nu, boleh anak hok nu. Bining hok ni boleh anak hok ni. Anak hok nu, anak hok ni ni jadi adik-beradik sebapa. Nah, pinong ruam te bida. Pinong ruam te bida. Ini ke pinong ti ruam sai lohit. Ti mi kuam kem kun. Bukul lau ni ham teng ngan seng kan lek kan. Ham teng ngan seng kan lek kan. Leo ko sama ti ca rap morodok pai ma kan dai. Boleh terima sako gimawi orang ni macam ni. So laginya adik-beradik susu, adik-beradik susu pinong ruam sai nam nom. Nah, อัน นี้ ustaz ก็เคย สอน ไป แล้ว ว่า การ ที่ จะ เป็น พี่ น้อง ร่วม น้ำ นม ได้ นะ นะ ก็ มี เกณฑ์ 2 เกณฑ์ 2 ตัว เกณฑ์ ที่ 1 คือ เด็ก นั้น จะ ต้อง มี อายุ ตั้ง แต่ แรก เกิด ไป จน ถึง อายุ 2 ขวบ นะครับ เกณฑ์ ที่ 2 จะ ต้อง ดื่ม น้ำ นม จาก หญิง นั้น นะครับ ไม่ น้อย กว่า 5 ครั้ง อิ่ม tak kurang pada 5 kali kenyir. Kalau cukup 2 syarat ni, maka jadilah dah adik-beradik susu, jadilah mak nyusu, jadilah pak nyusu. Nah, adik-beradik menyusu, dia tak serupa sikit ya dengan adik-beradik seibu sebapa. Dia tak serupa sikit dengan adik-beradik sebapa. Dia tak serupa sikit dengan adik-beradik seibu. Tak serupa mana? Tak serupa di yang kedua. Yang kedua ialah makan sako gimari tak boleh. Adik-beradik susu tak boleh makan sako gimari. Nah, tapi dua orang itu tu haram nikah gimari. Satu supo dengan adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu. Hak bezanya dia nak makan sako gimari tak boleh. Dan juga nak ada wali gimari tak boleh. Ha, nak ada wali nikah juga tak bolehnya. Ah tu. Dah, inilah kita nak bagi tahu kepada puak kita bahawasanya dari surah Al-Ahzab yang Allah Taala cerita tentang orang Tino ada 3 ayat.
Ayat yang pertama, ayat yang kena, ayat yang kedua, ayat 28, dan ayat yang ketiga, ayat 37. Malam ini kita sebut tentang ayat ni saja baru. Dah, boleh kerana masa kita tak cukup. Dah, kerana sampai masa insya dah. Sambung dengan ustaz pula, serak-serak lagi. Dah, maka satu ayat ni, ayat ni ada keyword, tiga keyword. มีคำสำคัญอยู่3ตัวตัวที่1คือชี้ถึงว่านบีเป็นห่วงเป็นใยต่อบรรดาผู้ศรัทธานั้นอย่างมากแล้วเราจะตอบแทนความเป็นห่วงความเป็นใยของนบีต่อนบีอย่างไรอันนี้ฝากให้พวกเราช่วยกันคิดช่วยกันคิดอย่างเดียวไม่พอต้องช่วยกันสนองนะสนองตอบความห่วงใยนั้นด้วยความห่วงใยที่เหนือกว่าเราต้องสนองตอบความรักของนบีที่มีแก่เรานั้นเราต้องรักนบีมากกว่าที่นบีรักเราได้อย่างkeduanya istri-istri nabi san itu ialah jadi ibu bagi kita semuanya nah jadi orang ibu san itu tak boleh menikah dengan anak anak tak boleh menikah dengan ibu dan yang ketiganya ialah waris-waris semua kerajaan tentang lawanan ก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับนะฮะอินนิสกะดานิลละซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู